Pemirsa, kasus mahasiswa UI tewas tertabrak pensiunan polisi berujung jadi tersangka menyita perhatian berbagai pihak. Polda Metro Jaya bahkan membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF dalam mengusut kasus itu. Namun pembentukan TGPF itu mendapat respon negatif dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI. BEM UI menilai langkah tersebut tak menunjukkan profesionalisme kinerja polisi. Hal ini disampaikan oleh Ketua BEM UI Melkisedek Huang pada Rabu 1 Februari. Dikutip dari tribunnews.com, Melki mengatakan, dengan adanya TGPF menunjukkan penetapan tersangka Hasyah belum benar-benar menggali fakta yang ada. BEM UI juga menyoroti TGPF dibentuk usai polisi dikritik masyarakat pasca Hasyah jadi tersangka. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.